Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Presiden Parti Pejuang Tanah Air Datuk Wira Marzuki Yahya cukup membuat penyokong, pendukung dan ahli-ahli Parti Pejuang Tanah Air yang diketuai dan dipimpin oleh negarawan ulung dunia antarabangsa Tun Dr. Mahathir bin Mohamad tersenyum. Kenapa tersenyum? Kenyataan apa yang membuatkan ramai pendukung-pendukung Tun Dr. Mahathir, bukan saja penyokong, pendukung maupun ahli-ahli Parti Pejuang Tanah Air, tetapi majoriti orang Melayu di bumi Malaysia yang menguasai hampir 70% penduduk di Malaysia tersenyum dan berterima kasih. Sebelum ini, desas-desus mengatakan yang Parti Pejuang pimpinan Tun Dr. Mahathir akan menyertai kemah besar Pakatan Harapan yang diketuai oleh Anwar Ibrahim dan juga PKR. Hari ini, desas-desus tersebut cukup memahat no Pakatan Harapan, especially no Anwar Ibrahim. Kenyataan Datuk Wira Marzuki Yahya yang juga Timbalan Presiden Pejuang itu cukup memuaskan hati majoriti orang Melayu di bumi Malaysia apabila kenyataan yang tegas dan beraninya mengatakan mereka tidak bersetuju ataupun kurang senang ataupun senang ceritanya no Anwar Ibrahim. Terima kasih kepada yang amat berbahagia. Saya lebih suka kata yang amat berhormat, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Presiden Parti Pejuang Datuk Seri Mukhlis Mahathir, dan yang lebih penting kepada pemimpin yang membuat kenyataan berani tegas, Timbalan Presiden Parti Pejuang Tanah Air Datuk Wira Marzuki Yahya. No Anwar, saya dan juga majoriti rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu, pasti yakinlah akan bersama negarawan ulung dunia Islam Tun Dr. Mahathir bin Mohamad bagi menghadapi PRU15. Mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin 3 bulan lagi. Yang pentingnya sebelum Julai 2023. Hashtag sayang bangsa akan terus mewarnai perjuangan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad.